Assalamualaikum. Kembali lagi sama gue, Nastari. Di awal video gue mau misangin-sangiran sama food prep. Beberapa hari aja sih, paling cuma 2 hari. Jadi ini tuh belanjaan gue waktu jam 11-an siang. Soalnya lagi di jalan, terus ada tukang sayur ngemper gitu. Jadi gue langsung belanja. Niatnya tuh gak mau belanja, tapi karena pengen banget sama bayam, jadinya gue beli sayur bayam. Ya, kalian pasti tahu banget, ini tuh menu favorit gue. Apapun macam bentuknya si bayam ini, di sayur, ditumis, atau diapain, pasti gue suka. Kembali ke video, ini tuh gue belanja gak sampai 50 ribu apa ya, murah banget, semuanya serba goceng gitu. Pertama kali banget gue nge-vlog sambil misalnya sayur di teras. Biasanya gitu kan gue selalu di dapur, tapi kali ini sambil nyantai, jadi gue sambil misalnya sayur-sayuran. Di sini tuh gue belanja sayur bayam, terus gue beli jagung juga, beli timun sama beli tomat. Terus di sini gue juga beli jeruk peras, lagi pengen banget sama jeruk peras. Nah, terus gue juga beli kentang, ini tuh murah banget. Berapa ya waktu itu harganya? Pokoknya nggak nyampe 10.000 juga. Di sini juga gue langsung kupas aja, jadi nanti tinggal dimasak. Terus juga gue cabe-cabean itu serba 5.000 sekantong plastik, murah banget. Bawang-bawangan gue nggak beli karena stoknya masih ada. Selesai mandi sore dan rapi semuanya. Ini gue lagi mau ngasih snack Anabul. Dia tuh suka banget sama yang snack Super Cat ini ketimbang merek lain. Soalnya kalau merek lain itu dia nggak cocok, jadi pupuknya tuh mencer gitu loh. Waktu cepet banget berlalunya, udah sore aja mau maghrib. Ini tuh gue sambil nunggu maghrib, jadi gue mau masak dulu. Sebelum masak dimulai, gue mau iris-iris dulu nih si bumbu-bumbu sayurnya. Jadi ini tuh buat bumbu sayur bayam ya. Selesai iris bumbu sayur bayam, lanjut gue mau chopper buat bumbu kentang. Selesai chopper, lanjut gue masak si sambal kentangnya ini atau kentang balado. Biasanya tuh gue kalau masak sayur-sayuran, yang sayur itu gue belakangan, tapi untuk yang tumisan atau yang dimasak numis bumbu cabenya itu harus agak lama, itu gue selalu belakangan. Soalnya kan kalau sayur itu gue biasanya kalau udah mateng gue diemin di atas panci. Sambil nunggu si kentang itu matang, gue tuh selalu nyempetin sambil cuci piring. Soalnya tempat cucian piring gue ini tuh gak terlalu muat banyak gitu loh. Jadi kalau banyak cucian piring nih ya, ini tuh wastafel gue tuh penuh. Jadi gue tuh setiap masak, apinya gue kecilin, terus gue sempetin sambil nyuci piring yang udah penuh di wastafel. Ada yang sama gak sih kayak gue, kalau masak tuh pasti bisa sambil cuci piring, tapi kalau untuk Pak suami boro-boro ya bisa kayak kita kayak gini. Oh iya, ini tuh video lama, jadi tuh baru gue upload, sorry banget. Anak tuh emang, maksudnya gue itu anaknya emang mudian, padahal ini video udah selesai lama dieditnya, terus udah tinggal daging, tapi ternyata gue males. Sebenarnya tuh sebelum tahun baru tuh udah harus upload, tapi nyatanya nihil. Ditambah gue pulang kampung ke tempat suami, jadi nggak sempet, terus mager juga. Lanjut ke video aja lagi ya. Ini tuh gue langsung gue cicipin tuh panas, jadi gue harus gue tiup ya. Yang salvo gue tuh corona ro makanan di mana, gue tuh taruh makan di meja sini ya, samping magicom.
pengen banget beli tempat yang buat naro lauk gitu, yang tinggi stand gitu, tapi kayak butuh nggak butuh, soalnya juga jarang masak. Terus menuin tempat juga nggak sih kalau yang kayak gitu. Selesai kentang sambal matang, lanjut gue mau masak si sayur bayamnya ini. Yang pertama gue masukin itu jagung karena biar dia itu ngeresap sama si bumbunya. Pokoknya gini nih, kalau gue masak selesai semuanya udah dibumbuin, langsung gue taruhin ke tempatnya masing-masing biar nggak terlalu berantakan. Jadi ini tips and trick buat gue ya, kalian bisa coba sih di rumah kalau habis masak, habis dibumbuin, kalau ngerasa udah cukup semuanya, mending langsung diberesin, jadi nggak terlalu capek buat ngeberesin dapur setelah masak. Pokoknya semoga bermanfaat video-video gue. Diambil yang sisi positifnya, dibuang yang sisi jeleknya. Akhirnya urusan dapur selesai, lanjut gue mau buka paket. Ini dia paket yang gue tunggu-tunggu. Itu lagi sell ya gue belinya. Kayaknya masih sell juga deh, kalian bisa cek di aplikasi IKEA-nya. Ya gue tuh belanjanya di IKEA. Nah ini tuh lagi promo, kemarin cuma 9.000 kalau nggak salah. Itu buat lap tangan ya. Nah kalau yang ini tuh gue beli fitras buat di jendela depan ruang tamu, soalnya kadang suka kelihatan dari luar gitu loh. Kalau misalnya kita lagi santai-santai pakaiannya yang agak terbuka, jadi gue memutuskan untuk beli itu. Terus lanjut gue beli si rak sepatu ini, apa sih namanya ya, kotak sepatu. Nah itu tuh gue beli 6 piece, jadi itu gue udah ganti rak sepatu yang kemarin itu loh. Nah ini tuh gue beli, harganya itu nyampe 5.000 satu piece-nya. Telat banget gak sih gue beli kayak gini, dan itu tuh pasangnya susah banget, gue emosi. Setelah berhasil gue tuh senang banget, tapi ini tuh gemesin banget sumpah, pemasangannya emang kayak gini gak sih, sulit ternyata. Karena kalau nggak bener-bener ditenet gitu, ditekan, dia tuh nggak mau masuk gitu loh. Nah siapanya nih, lubang-lubangnya ini tuh harus dibuang-buangin dulu. Nah terus harus ditekuk, bener-bener ditekuk biar bisa bentuknya kotak. Ini tuh gue ngeri banget sobek sebenarnya. Kayaknya tuh dia ringkih banget loh, kayak gampang sobek gitu kalau nggak hati-hati. Pokoknya buat kalian yang beli ini harus hati-hati pemasangannya, karena gampang banget sobek. Jadi karena si rak sepatu gue yang sebelumnya itu udah rusak, terus karena yang gue minta rak sepatu dari kakak gue itu kan nggak ada alasnya ya, jadi akhirnya gue memutuskan buat beli yang kotak sepatu plastik ini. Nah, bantu banget sih buat gue naro sepatu di luar, jadi nggak gampang debuan juga, nggak dikencingin kucing juga. Selesai terpasok semuanya, sampai sini dulu videonya, ditunggu video-video terbaru gue lainnya. Thank you, bye bye.